Ya, saudara, belakangan ini PKS gencar memasang spanduk penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sikap PKS yang selalu bertentangan dengan koalisi pemerintah menimbulkan desakan PKS dikeluarkan dari koalisi. Spanduk penolakan atas rencana kenaikan harga BBM belakangan ini bertebaran di ibu kota dan sekitarnya. Spanduk ini dipasang oleh Partai Keadilan Sejahtera yang memang tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. PKS menilai kebijakan pemerintah itu tidak memihak kepada masyarakat. Karena ini kan kebijakan yang akan menyentuh kepentingan masyarakat secara umum dan bukan dengan koalisi. Jadi, meski tergabung dalam koalisi pemerintahan SBY, PKS memang kerap berbeda suara. Sikap PKS ini menimbulkan reaksi berbeda dari partai koalisi lain. Semua kita tahu ya, karena PKS itu partai koalisi. Nah, itu yang sedang kita lagi lihat untuk kedepannya bagaimana, seperti itu. Ini ya silakan masing-masing, karena setiap partai politik itu memiliki sikap dan pandangan politik sendiri-sendiri. Karena itu sangat tidak etis kalau Partai Golkar menanggapi bagaimana PKS. Selama ini BBM bersubsidi dijual dengan harga Rp4.500 per liter. Ini merupakan harga termurah dibanding negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Selama ini, BBM bersubsidi dinilai kurang tepat sasaran karena banyak dinikmati pemilik mobil pribadi. Adanya selisih harga dengan BBM industri hingga Rp4.800 juga memicu terjadinya penyelundupan BBM bersubsidi ke sektor industri maupun ke luar negeri. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.